Kontroversi permaisuri transgender pertama Sporus dari Romawi. Seorang anak laki-laki yang sangat cantik dikebiri secara paksa dan menjadi permaisuri Roma berkerudung sebagai istri Kaisar Nero. Sporus dikatakan memiliki kemiripan yang sangat kuat dengan permaisuri yang meninggal, Poppaea Sabina. Fakta jika Nero menghabisi istrinya dengan menendang perut Sabina yang hamil. Dan beberapa orang bahkan mengatakan jika Kaisar mungkin melompat-lompat di atas rahim Sabina sampai tewas karena pertengkaran. Diliputi rasa bersalah karena perbuatannya sendiri, Kaisar Nero yang mengaku manusia setengah dewa, mengambil langkah ekstrim untuk menormalkan hubungan sesama jenis mereka. Pertama, dia memerintahkan Sporus untuk dikebiri, serta menawarkan kekayaan kepada penyihir atau ahli bedah manapun yang bisa mengubah Sporus menjadi sepenuhnya wanita, karena pada tahun 67 Masehi tidak ada yang pernah melakukannya. Selanjutnya dia mendandani Sporus dengan pakaian dan perhiasan istrinya yang sudah meninggal, dan karena inilah Roma sempat mengangkat seorang budak pria sebagai permaisuri negara. Tetapi kehidupan Sporus sebagai permaisuri Roma tidaklah mudah. Entah bagaimana anak ini akan menjalani 4 pernikahan dengan 3 kaisar dan 1 pengawal kuat hanya untuk bertahan hidup. Fakta bahwa Sporus akan hidup lebih lama dari 4 suaminya sebelum memutuskan bundir di usia yang sangat muda 20 tahun akibat sebuah penghinaan besar. Berikut adalah kisah tragis seorang anak laki-laki cantik yang menjadi permaisuri Roma. Sebagai murid filsuf besar sekaligus putra angkat Kaisar Claudius tercinta, Nero tidak menunjukkan kedewasaan emosional atau kecerdasan politik seperti mentornya. Nero naik tahta saat remaja setelah ibunya Agrippina the Younger yang ambisius meracuni ayah tirinya Kaisar Claudius. Secara umum Nero lebih suka untuk membintangi drama, menulis puisi dan berbuat curang dalam balapan kereta daripada memerintah negara. Awalnya Nero sangat disukai oleh penduduk Roma sebagai sosok muda dan bersemangat. Suetonius mencatat jika Kaisar Nero mengizinkan masyarakat untuk menontonnya berolahraga, menunjukkan kekuatan fisik yang sangat kontras dengan ayah angkatnya Kaisar Claudius yang sakit dan lemah. Nero memberlakukan reformasi pajak dan mata uang, sebuah langkah yang tidak populer di kalangan kaya, tetapi disambut baik masyarakat luas. Kaisar Trajan yang berkuasa 30 tahun setelah Nero mengatakan, jika 5 tahun pemerintahan Nero adalah baik, dari 14 tahun kekuasaannya. Kaisar Nero mendirikan pasar baru dan kompleks pemandian umum spektakuler yang memungkinkan warga biasa berendam, yang sebelumnya hanya diperuntukkan bagi orang kaya. Penyair satir Martial menyindir, siapa yang lebih buruk dari Nero? Namun apa yang lebih baik dari mandi air hangat Nero? Dalam salah satu pertandingan gladiator di Pompei tahun 59 Masehi, terjadi perkelahian di antara para pendukung petarung yang bersaing, di mana hal ini mengakibatkan gangguan yang membuat Senat Romawi melarang acara itu selama 10 tahun. Kaisar Nero turun tangan untuk mengurangi larangan tersebut, yang menambah dukungan publik terhadapnya. Nero adalah seorang romantis penuh gairah yang menikah dengan Claudia Octavia di usia 15 tahun. Sayangnya pernikahan yang penuh tekanan itu membuat Nero menjadi bosan. Nero yang mencoba memperbaiki hubungannya dengan Claudia berakhir gagal, dan Nero selalu mencekiknya beberapa kali sampai tewas. Berdasarkan catatan Suetonius, Nero dikatakan memiliki hubungan inses dengan ibunya Agrippina the Younger yang ambisius. Dia bahkan menginginkan hubungan terlarang dengan ibunya sendiri, dan dihalangi oleh rekannya yang takut jika hubungan seperti itu akan memberikan pengaruh yang terlalu besar kepada ibunya yang ceroboh dan kurang ajar. Adalah hal yang terkenal setelah Nero menambahkan seorang perempuan tuna susila ke dalam daftar selirnya, yang dikatakan sangat mirip ibunya Agrippina. Kaisar juga merayu wanita yang sudah menikah, serta melecehkan perawan Vestal. Ini adalah tuduhan yang serius karena merendahkan perawan Vestal adalah hal yang sangat tabu di Roma kuno. Mereka adalah 8 remaja putri merdeka yang tidak boleh disentuh dan dicemarkan untuk menjaga api suci yang dipercaya melindungi Roma. 59 Masehi, ibunya Agrippina meninggal di usia 43 tahun, di mana Nero tampaknya bertanggung jawab atas penikamannya sampai tewas. Sejarawan percaya Kaisar melakukan itu karena ibunya keberatan dengan perselingkuhan Nero dan Poppaea Sabina, gadis Pompei berambut merah yang sudah menikah. Sabina akhirnya dinikahi Nero sebagai istri keduanya tahun 62 Masehi.
Nero juga mengorbankan ibunya untuk menenangkan elit senator Roma yang tidak menyukai intervensi Agrippina dalam urusan publik. Setelah meyakinkan Nero untuk menghabisi ibunya, Sabina yang berpikiran licik memanipulasi Kaisar untuk menghabisi istri pertamanya Claudia Octavia untuk mengamankan tempatnya sebagai permaisuri. Setelah 9 tahun pernikahan yang menyakitkan dan penuh dengan kekerasan rumah tangga, Nero menceraikan dan mengasingkan istri pertamanya. Hal ini segera menyebabkan protes besar-besaran di seluruh kekaisaran Roma, sehingga Nero harus bertindak cepat. Pergelangan tangan Claudia digorok di pemandian uap, kemudian dipenggal kepalanya untuk diberikan kepada istri keduanya, Poppaea Sabina. Kebahagiaan Nero dan Sabina yang ambisius hanya berumur pendek, ketika pasangan itu mulai sering berdebat memimpin negara. Sebagai pengalih perhatian, Nero kemudian menikah dengan seorang pria merdeka Romawi, Pythagoras, yang berperan sebagai suami Nero atau pihak dominan dalam hubungan sesama jenis. Dalam upacara pernikahan publik, Kaisar berperan sebagai wanita yang mengenakan kerudung. Tahun 64 saat Saturnalia menjamu Nero dan suaminya setelah beberapa hari menikah dengan Pythagoras, dia mengungkapkan sebagai berikut. Dia membungkuk untuk menikahkan dirinya dengan salah satu dari kawanan kotor itu bernama Pythagoras, dengan segala bentuk pernikahan biasa. Kaisar mengenakan kerudung pengantin perempuan. Orang-orang melihat para saksi upacara, mahar pernikahan, dipan dan obor pernikahan, di mana segala sesuatu dalam satu kata terlihat jelas, yang bahkan ketika seorang wanita menikah, kegelapan menyembunyikannya. Suetonius bercerita tentang Nero yang menjadi pengantin wanita bernama Deriforus, yang berarti pembawa tombak seperti patung. Suetonius mengutip kata-kata seorang Romawi yang hidup pada masa ini, yang mengatakan bahwa dunia akan lebih baik jika ayah Nero Domitius menikah dengan anak laki-laki yang dikebiri agar Nero tidak pernah terlahir. Suatu malam Nero bertengkar dengan istrinya Sabina, di mana Nero memukuli istrinya sampai berdarah-darah, melemparkannya ke tanah dan berulang kali menendangnya langsung di perut Sabina, padahal Sabina sedang hamil. Beberapa orang berkata jika Kaisar mungkin melompat-lompat di atas rahim Sabina sampai dia meninggal pada tahun 65. Keguguran dan kematian istrinya menghilangkan cinta sejati Nero dan anaknya yang belum lahir, meninggalkan Kaisar sendirian dan dilanda kesedihan. Ini membuat Nero kacau sampai pada tahap dia mulai mengalami mimpi buruk tentang hantu ibu dan istri pertamanya Claudia yang kembali di malam hari untuk menghantuinya. Pada awal tahun 66 Masehi, Nero menikahi Statilia Messalina. Diocasius menceritakan bagaimana Nero akhirnya menemukan Sporus ketika dia pergi berjalan-jalan di pasar dan memainkan musiknya. Kaisar lalu melihat seorang anak laki-laki yang sangat mirip Sabina. Dengan usia sekitar 16 tahun, feminim, anggun, dan cantik, Nero bermain-main dengan remaja itu sebagai pengalih perhatian dari penderitaan yang ia timbulkan sendiri. Meskipun Yunani kuno dikenang secara luas menerima homoseksualitas, Roma pada masa pemerintahan Nero mencemooh hubungan sesama jenis, bahkan ketika tentara Roma juga melakukannya secara bebas. Bagaimanapun pada tahun 66 Masehi, Nero melihat wajah Sabina lagi pada anak laki-laki bernama Sporus, di mana Kaisar menginginkannya. Tidak banyak yang diketahui tentang kehidupan awal Sporus termasuk nama aslinya. Sporus berasal dari kata Yunani yang berarti benih atau air mani, nama yang berasal dari julukan kejam Nero untuk mengejek ketidakmampuan Sporus menghasilkan anak. Yang lain berpendapat jika nama itu mirip dengan kata Latin spurius yang berarti anak haram. Terkadang Kaisar juga dikatakan memanggil anak laki-laki itu Sabina, yang merupakan nama mendiang istrinya. Beberapa catatan mengklaim jika Sporus adalah anak laki-laki merdeka Roma, sebagian lagi menyatakan dia budak, dan sisanya mengklaim Sporus kemungkinan seorang puer delicatus. Ini adalah istilah yang digunakan untuk budak anak-anak yang dipilih oleh tuannya karena kecantikan dan daya tarik mereka, di mana kadang-kadang mereka dikebiri untuk menjaga kualitas muda mereka. Menurut Suetonius, Nero menyuruh Sporus dikebiri kemudian menyelubungi anak laki-laki itu dengan stola dan kerudung wanita sebelum mengumumkan kepada dunia jika kekasihnya kini adalah seorang perempuan. Ia bahkan mengadakan upacara pernikahan megah pada 67 Masehi serta mengambil anak laki-laki itu sebagai istri dan permaisuri baru. Sporus mengenakan perhiasan dan pakaian kebesaran permaisuri Romawi serta mengendarai tandu. Nero membawanya ke istana, pasar di Yunani, kemudian di Roma melalui jalan-jalan, dengan penuh kasih menciumnya dari waktu ke waktu.
Sporus tampil di depan umum sebagai istri Kaisar Nero, dan bahkan memiliki dayangnya secara khusus yakni Calvia Crispinilla, untuk menyiapkan pakaian permaisuri. Sporus kemudian disapa dengan gelar kehormatan Nyonya dan Permaisuri Romawi. Timbul pertanyaan mengapa Nero bersikeras untuk tidak mengambil Sporus sebagai kekasihnya saja, tetapi justru menampilkannya sebagai seorang wanita dan permaisuri Romawi. Adat istiadat seputar homoseksualitas di Roma kuno berbeda dengan yang ditemukan pada masa kini. Ketertarikan terhadap sesama jenis bukan tentang gender, dan lebih banyak tentang posisi secara fisik maupun sosial. Dan jika kalian adalah bagian dari masyarakat Romawi, maka dengan siapa kalian tidur menjadi sangat penting. Dalam hal ini, Nero sudah jelas menjadi peran pasangan dominan Sporus, terutama setelah Sporus dikebiri. Tetapi persatuan itu kemungkinan besar dianggap sebagai ketidaksucian atau penyimpangan menurut Roman homoseksualitas. Itu cukup diterima di kalangan laki-laki karena ini soal kekuasaan. Jika Anda berada di posisi tertentu, Anda harus berada di atas atau menjadi pihak dominan. Selain itu, ketika bangsa Romawi menaklukkan suatu bangsa, sangat umum bagi orang-orang di lejim Romawi untuk menyetubuhi orang-orang yang mereka taklukkan. Hal ini juga berguna untuk menunjukkan kekuatan dan kekuasaan. Meskipun Sporus secara teknis adalah seorang permaisuri, dia hanya memiliki kekuatan yang sedikit lebih besar daripada seorang budak. Beberapa sejarawan berpendapat jika Nero secara efektif mengkebiri Sporus untuk mencegah potensi klaim tahta Roma karena kemiripan Sporus dengan Sabina. Menurut teori konspiratif ini, Sabina telah meyakinkan Nero jika dia sebenarnya adalah keturunan tidak sah mantan Kaisar Tiberius, sehingga memberinya klaim kekaisaran yang kuat. Jika Sporus memiliki kemiripan yang kuat dengan permaisuri yang telah meninggal, itu mungkin menandakan jika mereka memiliki hubungan genetik, sehingga Sporus berhak atas kekuasaan kekaisaran. Dalam kasus seperti itu, pengebirian akan menjadi cara sederhana bagi Nero untuk menetralisir calon pesaingnya. Anak laki-laki yang dipermalukan setelah alat vitalnya dikebiri, serta diperlakukan seperti wanita di kaki kaisar, tidak akan pernah dianggap serius sebagai saingan tahta. 1 Januari 68 Masehi ketika Nero sedang berpartisipasi untuk acara Tahun Baru, Sporus menghadiahkan Kaisar sebuah cincin bertuliskan batu permata yang menggambarkan pemerkosaan Proserpina, gadis mitos yang diculik oleh penguasa dunia bawah Hades untuk menjadi pengantinnya. Sporus tampaknya ingin menunjukkan kepada Kaisar jika dia adalah gambaran orang tidak bersalah yang dibawa ke dunia bawah secara paksa untuk disetubui. Memberi Kaisar barang seperti itu pada awal tahun baru dianggap menjadi salah satu pertanda buruk jatuhnya Nero, dan seperti sudah ditakdirkan, Nero akan mati jauh sebelum akhir tahun ini. Masyarakat Romawi umumnya tidak puas dengan kepemimpinan Nero. Akhirnya Nero melarikan diri dari Roma ke tempat persembunyian pedesaan, setelah dinyatakan sebagai musuh negara oleh Senat, di mana Sporus menemaninya, bukan istrinya Statilia Messalina. Kaisar Nero diberitahu oleh seorang kurir jika Senat berencana untuk mengeksekusinya. Nero memohon Sporus untuk berdoa dan membantunya melakukan bundir, tetapi permaisuri Sporus menolak. Kaisar yang dipermalukan itu menikam lehernya sendiri dengan belati yang dibantu sekretarisnya, dan mati dalam genangan darahnya sendiri untuk menghindari eksekusi publik. Menjadi terkenal sebagai pria cantik dan dipamerkan sebagai istri mendiang Kaisar Nero, secara radikal membentuk sisa hidup singkat Sporus. Bahkan sebelum tubuh Nero dibakar, Sporus yang cantik segera diambil sebagai permaisuri oleh seorang pengawal yang menggulingkan Nero, Nymphidius Sabinus. Nymphidius mencoba mendeklarasikan dirinya sebagai Kaisar baru, tetapi dibunuh oleh pengawalnya sendiri. Tidak memiliki kekuatan relasi dan keterampilan, tetapi Sporus masih sangat mirip Sabina, dan karena hal inilah dia akhirnya terlibat dengan mantan suami Sabina, yang akhirnya menjadi kaisar pada tahun 69 Masehi. Otto adalah salah satu dari 4 kaisar yang bersaing memperebutkan kekuasaan setelah kematian Kaisar Nero. Otto masih mengingat bagaimana Nero memaksanya untuk menceraikan istrinya Sabina untuk Nero nikahi. Otto mengambil Sporus sebagai istrinya dan memiliki keintiman dengan pria cantik tersebut. 90 hari kemudian Kaisar Otto melakukan bundir setelah kalah bertempur dan hanya memerintah Roma selama 3 bulan saja. Disinilah keberuntungan Sporus akhirnya habis.
Saingan Otto yang menang, Kaisar Vitellius memerintahkan agar Sporus membintangi peragaan gladiator berjudul The Rape of Proserpina, gambaran tragedi pada hadiah cincin yang diberikan Sporus kepada mendiang suaminya, Kaisar Nero. Disinilah Kaisar Vitellius berniat menggunakan Sporus sebagai korban pelecehan dalam hiburan publik gladiator. Vitellius menyebut mantan permaisuri yang trauma itu sebagai Proserpina tituler, mungkin sebagai hukuman atas kedekatan Sporus dengan Kaisar yang sudah mati dan sekarang dicerca. Ini adalah pukulan terakhir bagi Sporus di mana ia menghindari penghinaan publik di depan banyak penonton dengan melakukan bundir. Fakta jika Sporus telah hidup lebih lama dari 3 suaminya dan kehidupan anak laki-laki cantik itu akhirnya berakhir. Nama Sporus tetap dikenang dalam nama ejekannya setelah 2000 tahun kemudian. Kisahnya menginspirasi sebaris puisi Lord Byron dalam syair sebagai berikut. Sporus itu hanya dadih putih susu keledai. Apa yang dapat Sporus rasakan? Siapa yang mematahkan kupu-kupu cantik di atas roda? Seperti karma, Kaisar Vitellius yang menghinakan Sporus tidak dapat bertahan hidup selama setahun. Ia dibunuh oleh pendukung Vespasianus, dan wajahnya yang gemuk dipenggal untuk kemudian dibawa keliling Roma. Terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share agar channel ini bisa berkembang untuk memberi informasi seputar sejarah dunia. Sampai jumpa di video selanjutnya.